Oke, teman-teman, welcome back to channel Bisri ID. Oke, teman-teman, udah lama kita nggak bikin konten ya. Udah berapa hari ya kita nggak bikin? Udah ada sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya. Dan BTW selamat Hari Raya Lebaran buat kalian yang merayakan. Dan seperti biasa konten hari ini Mobile Legend lagi. Udah lama sih nggak main Mobile Legend. Soalnya gue sibuk sih akhir-akhir ini, dari ya beres-beres ruangan dulu lah. Terus nge-push Genshin. Soalnya gue bikin akun baru lagi Genshin. Karena yang dulu kita nggak dapat Sucrose, aduh. Hoki dapat Ayaka tapi nggak dapat Sucrose. Jadi gue bikin akun baru lagi buat dapat Dahida pas 90 kali spin cuma dapat Tignari, anjir. Dan BTW sekarang berarti akun gue yang baru ini lagi red on ya. Mungkin buat nanti kita gacha apa ya, ke Juha kah? Ya lihat-lihat dulu ya. Dululah yang karakter yang ada. Kita bakal main lagi Soro Rank nih. Kebeneran ini lagi turun season. Di sini kita langsung aja main. Dan diamond kuning gue di sini gue tukerin sama skin ini nih. Gak tau worth it atau enggak, tadinya mau panelik board. Ya, tapi gue sadar gue nggak bisa panik sih. Oke, kita langsung aja mulai ke game play-nya supaya nggak kelamaan. Oke, teman-teman, jadi di sini kita udah ada di dalam gameplay-nya. Aduh, tadinya kita mau niat review skin Mia, tapi di sini Nathan batu amat mau apa namanya, mau pakai Nathan nih buat orang yang satu nih. Jadi kita di sini kita ngalah aja lah, kita pakai Ruby Roam. Kenapa gue pakai Ruby? Soalnya ya apa ya? Kalau gue pakai Roam yang lain takutnya ini, cok. Takutnya beban, anjir. Gue gak terlalu bisa main Roam sekarang, anjir. Kalau dulu ya boleh lah. Oke, nice. Martis udah dapet. Padahal kita tadi mau review skin Mia, anjir. Ini bisa nih, triple kill nih. Bisa nih, cicil-cicil. Nah, gue sampah aja lah. Moga aja ini bener nih, nge-MM-annya. Terpaksa kita pakai Ruby, anjir. Oke, kita roam dulu ke atas. Tapi di sini ada ini, cok, ada Hilda. Hilda rese bener nih. Dia pasti gangguin Martisnya buat ngejungler. Oke, rata-rata tipikal hero gebu, kita jadiin ini dulu. Ada CC kah? Ada hero CC, udahlah, beli ini aja. Duh, kita telat nih buat ngejungler. Boleh lah, ini Sabi lah dapet. Oke, Jarv sudah ulti. Tentuin dulu. Santuy bro, jangan maksa bro. Mungkin nantilah kita bakal cobain skin Mianya. Gagal konten, anjir. Edit meninggalkan pertandingan. Lagi apa-apaan nih tim. Moga aja bisa menang nih. Oke,
Oke, okay, nice. Dan BTW Nathan juga lumayan OP sih. Sekarang dia itu bisa dibuild jadi 3 item nih. Jadi attack speed, burst damage, sama full penetrasi lah. Soalnya kita bisa campur-campur item antara magic di item magic sama item attack. Dan di sini lupa gue pernah bilang waktu dulu. Kalau pas lebaran kita bakal tembus sampai ya 1000 subscriber, tapi ya gimana ya? Gue nggak upload sih, nggak upload video. Fokus sama Genshin. Dari AR1 sekarang udah AR45 kalau nggak salah. Ngepush terus, cok. Saking pengen Nahida anjir. Ya lumayan sih dapatnya Tignari. Semoga aja nanti dapat yang lebih bagus dari Nahida. Oke, gue TB-in. Nice. Untuk musuhnya pakai Hanabi anjir, tapi Hanabi lumayan rese kalau udah di late game sih. Kita bawa dulu aja ya. Musuh mah hero late, rata-rata hero late game sih. Bisa kalau kita ngepur dari awal game. Kita gempur terus. Kalau bahasa ininya apa ya? Ngepress lah. Kita press musuh dari awal. Aduh, atas lagi. Bisa nggak? Aduh, nggak kena lagi, cok. Santuy, santuy. Kita jadiin Radiant Armor buat si Jax dulu. Hanabi atas. Woi, ngapain lo anjir? Oke, Nathan kita mati, kita mundur dulu, cok. Kita nggak ada damage anjir. Anjir, anjir. Harusnya tadi gue flicker, cok. Dan di sini suara gue agak serak-serak gimana gitu. Oke lah, kita cover dulu si Nathan-nya. Dia kayaknya mau ngejadiin item boost damage. Oke lah. Kayaknya gue mau nge-cover si ini sih. Mau apa ya namanya? Mau di turtle dulu. Tapi gue nggak lihat sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Next, kita harus bisa jaga baik-baik. Kita tunggu shield-nya dulu habis sih. Oke, shield-nya udah habis kayaknya. Aduh, Nathan malah kemana, cok, cok. Lah, anjir. Malah mundur. Nathan udah ada ulti tuh. Kita jadi ini dulu sih. Tapi ya kita nggak sering recall. Anjir, anjir. Hampir, cok, udah kita sekarat, anjir. Mundur aja kalau mau lord, lord langsung, cok. Hilda mah cuma mancing doang, anjir. Aduh. RT tuh apa sih? Aduh, keculik terus tuh. Udah ini mah kita mati anjir ah. Aduh, udah deras lagi cok lifesteal-nya.
Mana sih? Wah. Gak ada teman, cok. Kita mundur, cok. Nice, ada efek sana. Kita santuy dulu sembari cicil-cicil dikit. Oke, sini lu. Jangan sampai Vexana sama Nathan kita mati ya. Immortal item wajib, terus beli. Nice. Mundur, 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 mundur. Aduh, editnya maksa. Bisa nggak? Lah kok kita yang ngaki, lancir. Bisa nih, En. Itu pa- clear dulu minion atas, cok. Hilda langsung hidup ya. Untungnya kita beli helm Gojek, soalnya kalau kita nggak beli udah bolak-balik base nih dari tadi. Kebantu sama Talon ini nih, yang satu ini nih. Kalau kita ngecece musuh, kita dapat tambahan darah, cok. Cocok banget sama Hilda. Eh, sama Hilda, apa namanya, sama Ruby, anjir. Salah ngomong. Asli gue main ML udah, ya jarang sih. Tiap hari itu main Genshin. Kalau nggak Genshin, ya nyobain main Free Fire sih. Yang katanya game HD itu. Malahan pas gue main Free Fire malah ketemu bocil lagi ini. Kalian bisa lihat gak short gue tuh. Gue upload momen gue ketemu bocil. Santuy. Tenang. Oke, Lord udah dapat. Skill 2 gue masih cooldown. Gila, langsung ngebug. Mundur. Immortal udah jadi, kita lihat Jilong. Oke, aman Jilong pasti. Aduh, anjir Nathan malah kesana, cok. Nathan gak beli WON ya? Nathan beli Ice Queen, when? Apa tuh bocah? Oke, kita cicil-cicil dulu dari jauh. Immortal pecah. Mundur-mundur, immortal gue pecah. Kita beli ini buat nahan damage. Oke, musuh utamanya bisa, cok. Ganggu, cok. Aduh, nggak ada yang nge-push lagi. Mundur. MM ngapain bawa bab biru, anjir. Mendingan ambil bab merah, cok. Gila, itu udah mega apaan, anjir. Tuh kalau udah late game kita susah, anjir, buat main. Kalau awal game kita bakal menang. Aduh, Nathan-nya mati lagi, cok. Gimana, anjir. Oke, di sini Nathan kita mau nge-push kayaknya nih. Apakah bisa?
Maksudnya abis lor dari sini, oh, bukan ada Jilong. Nah, udah nih, Nathan kita jadi... Ya, udah nggak bisa tertolong sih. MM-nya dibacotin aja, kasihan, cok. Males main lama tapi dia mati mulu dari tadi anjir. Mati berapa? Mati 9 gak tuh? Soalnya dari awalnya nggak beli WON anjir. Gak beli item defense atau apa kek. Winter-winter. Ini malah jadiin item magic semua, cok. Sama attack. Kurang lagi anjir. Jangan sampai immortal gue hancur. Ini harus beli Husqlow deh. Udah nggak bisa nih. Kita harus jual apa anjir kalau mau beli Husqlow? Paling kalau immortal gue pecah gue bisa beli sih. Susah. Ini gue MM dari tadi anjir. Ah ya begitulah. Ini kita udah tier legend. Gak tahu anjir ini tier apa anjir. Kayak epic aja ini tier. Ah, jadi di sini kita gagal review skin Mia. Mungkin di next video kita bakal review. Oke, mungkin segini dulu konten hari ini. Ya walaupun kita kalah nggak apa-apalah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dan see you next video. Bye bye.